Roro TV. Assalamualaikum guys, bertemu lagi kita di dalam Doro-Doro TV. Dalam video kali ini, kita akan bincangkan tentang The New Evil Lord, iaitu Tomura Shigaraki. Macam mana dia boleh jadi jahat, macam mana kisah dia semasa dia kecil, macam mana dia bertemu All For One, apakah masuk-masuk tangan dekat badannya tu. Kita akan bincangkan dalam video kali ini. Tapi sebelum tu, aku nak beritahu yang video ni mengenai 100% spoiler bagi yang tak baca manga. Dan dalam video ni, aku cuma akan cakap tentang kisah silam Tomura Shigaraki saja. Tentang kekuatan yang baru, selepas dia awak ni, aku takkan sentuh dalam video kali ni. Shigaraki semasa dilahirkan bukanlah bernama Shigaraki, tapi nama dia adalah Tenko Shimura. Dia adalah anak kepada Naomi Shimura dan juga Kotaro Shimura. Dan dia mempunyai seorang kakak yang bernama Hana Shimura. Semasa kecil, Tenko juga seperti kanak-kanak yang lain yang sangat obses dengan hero, sangat obses dengan All Might. Tapi ayah si Tenko ni sangat benci ke hero, sampaikan dia buat satu rule dalam rumah tu tak ada siapa-siapa yang boleh bercakap tentang hero. Kalau ada yang bercakap tentang hero, akan dihukum. Dan Tenko ni memang selalu kena hukum lah sebab dia sangat obses dengan hero. Tenko juga dilihat tidak mempunyai sebarang kuat sehingga dia berusia 5 tahun. Yang dia ada cumalah penyakit gatal-gatal. Ha, tu yang dia selalu tergaru-garu tu kan. Nak jadikan cerita, pada suatu hari, Hana mengajak Tenko untuk masuk ke bilik ayah mereka secara senyap-senyap. Dan di dalam bilik tersebut, Tenko telah melihat satu gambar dan di saat itulah dia baru tahu yang neneknya yang bernama Nana Shimura juga merupakan seorang hero. Kalau anda rasa macam pernah dengar nama Nana Shimura ni tapi tak ingat siapakah Nana Shimura ni, dia adalah mentor kepada All Might dan juga pengguna One For All yang ketujuh. Ha, bukan salah-salah hero lah nenek Tenko ni. Tak lama lepas tu, kantoi pula dengan ayah dia yang Tenko ni masuk ke dalam bilik tu tanpa kebenaran. Dan orang yang pergi bocor rahsia ni adalah kakak dia sendirilah. Dan kakak dia siap tuduh lagi yang Tenko ni lah yang ajak mereka untuk masuk ke bilik ayah dia tanpa kebenaran. Dan disebabkan itulah, Tenko telah menerima penampak suluh daripada ayah dia dan dia telah dihukum untuk berada di luar rumah pada malam tu. Masa dia tengah kena bantai dengan ayah dia tu pun, tak ada seorang pun yang tolong dia. Ahli keluarga dia yang lain tengok saja tanpa mampu berbuat apa-apa. Dan pada masa tu, ayah dia beritahu yang sebab ayah dia bencikan hero adalah sebab hero ni adalah orang yang mengabaikan keluarga sendiri semata-mata untuk membantu orang lain. Pada malam tu, semasa Tenko sedang menjalani hukuman dia, dia berasa sangat sedih dan dia lepak lah dengan anjing dia kat luar tu kan. Dan semasa dia nak peluk anjing dia tu, tiba-tiba kuat diki miliknya telah pun aktif dan telah menghancurkan badan anjing tersebut. Dan kemudian pada masa ni jugalah Hana datang untuk meminta maaf kepada Tenko. Hana ni pun my timing tak kena. Alangkah terkejutnya Hana bila dia datang dan nampak Tenko berlumuran darah dan anjing tersebut telah pun hancur berkecai. Hana yang berada di dalam ketakutan cuba untuk menarikkan diri, tapi Tenko yang tengah panik cuba untuk menarik Hana dan ingin menerangkan apa sebenarnya yang telah terjadi. Tapi bila tangan dia bersentuh saja dengan badan Hana, badan Hana telah pun hancur berkecai macam mana badan anjing tadi. Mendengar cerita di luar, datuk, nenek dan juga mak Tenko berlari untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tapi kali ini, kuat Tenko merebak dengan lebih cepat dan telah menghancurkan tanah dan juga orang-orang yang berada di sekelilingnya. Kemudian, ayah dia pula keluar, seorang-seorang keluar kan. Ayah dia sangat terkejut melihat apa yang telah terjadi di luar. Dan pada masa tu, Tenko datang dekat dengan ayah dia dan cuba untuk meminta pertolongan. Tapi ayah dia yang berada di dalam ketakutan telah ambil sebatang kayu dan telah memukul Tenko Shimura. Dah kena tepi macam tu, membuatkan Tenko menjadi sangat marah dan kali ini dia meluru ke arah ayah dia dengan niat memang untuk membunuh. Kuat Tenko menjadi sangat tidak terkawal pada masa itu sehingga menghancurkan rumah mereka dan juga ayah dia sendirilah. Bermula pada hari itu, Tenko telah berkeliaran di jalan-jalan dengan keadaan yang sangat tidak terurus. Tak ada seorang pun daripada orang ramai yang lalu lalang kat situ cuba untuk membantu Tenko. Kalau ada yang macam nak bantu pun, tiba-tiba tak jadi sebab takut dengan keadaan Tenko dan mereka kata, tak apalah, lepas ni hero akan datang untuk tolong. Tapi sampai ke sudah, tak ada hero pun yang tolong Tenko ni dan akhir sekali yang tolong adalah All For One. All For One dan juga Dr. Garaki telah membantu Tenko dengan cara memberi Tenko tempat tinggal. All For One dapat mengesan kebencian terhadap hero dan juga orang ramai yang ada di dalam Tenko dan dia cuba memanipulasi perasaan itu untuk menjadikan Tenko seperti apa yang kita tengok hari ini. Dan untuk tangan-tangan yang berada di seluruh tubuh Tenko tu, tangan-tangan tu adalah milik ahli keluarganya yang telah dia bunuh. Dan ada juga tangan dua orang lelaki yang telah dia bunuh sebab mengganggu dia. Dan tujuan dia memakai tangan-tangan tersebut adalah untuk sentiasa mengingatkan dia tentang kebencian yang pernah dia rasa sebelum ni. Dan tangan-tangan tersebut juga melambangkan perubahan daripada seorang Tenko Shimura kepada seorang Tomura Shigaraki. Nama Tomura Shigaraki ni telah diberikan oleh All For One di mana Tomura bermaksud Two Moon dan Shigaraki adalah nama akhir daripada All For One sendiri.
Okay guys, sampai sini saja dulu video daripada aku. Kalau anda ada apa-apa idea untuk konten yang akan datang, boleh drop komen dekat bawah. Dan terima kasih aku ucapkan kepada yang telah menjadi nakama, dan kepada yang belum menjadi nakama, jangan lupa untuk tekan button subscribe dekat bawah juga. Sehingga ketemu lagi di lain video. Assalamualaikum dan Nono TV.